Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menghadiri Festival Olahraga Rekreasi Kota atau Forkot yang diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar di Tribun Lapangan Karebosi Ahad 5 Desember. Dani menyebut terselenggaranya kegiatan tersebut menjadi sebuah optimisme dibukanya event olahraga rekreasi Kota Makassar ini karena selama 2 tahun pemerintah sibuk dengan penanganan pandemi. Melalui event ini, Dani memerintahkan untuk memperlombakan olahraga yang berhubungan dengan anak-anak muda yang ternyata lomba ketapel juga masuk dalam lomba rekreasi ini. Sebagai bentuk keseriusan Pemkot Makassar, dirinya sangat mendukung KONI untuk mempertandingkan olahraga rekreasi ini keseluruhan ke pelosok Kota Makassar. Ini adalah bentuk keseriusan kami untuk mendukung KONI, terutama dari olahraga tradisionalnya, untuk insya Allah saya pertandingkan di seluruh pelosok Kota Makassar. Agar supaya anak-anak itu selalu ada kegiatan positif. Kemudian mereka ketemu, selama ini kan tak pernah ketemu, jadi rawan gesekan. Tapi kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan, sering ketemu dengan kondisi yang sehat dan menyenangkan. Adapun olahraga yang diperlukan dalam forkot ini diantaranya lari balok, ketapel, panahan, serta sepak bola jalanan. Ira Herudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.